Memang betul-betul lah. Kalau pergi sana tu memang kita akan senyum tak berhenti, Faiz. Kan, sebab kita baca, kita macam, ini pernah jadilah. Ini pernah jadilah. Sebab dia related dengan diri sendiri. Alright. Dan sekarang ini, depan mata kita ni, ini adalah sebuah karikatur. Dan ini adalah karikatur Dato' M. Daud Kilau. Betul. Kan, Raja Gelik di Malaysia. Yeah, dan ini sebenarnya untuk dijual tau, Cik. Oh, ada ceritanya. Betul-betul. Dan penjualan dia akan, kira dana yang dapat tu akan diberikan kepada beliau sendiri. Sebab betul, sekarang ni kalau kita ikutkan M. Daud Kilau, dia ada macam-macam komplikasi dan memerlukan bantuan daripada kita semua. Tapi ini adalah satu inisiatif daripada pelukis kita ni untuk mengutip dana sebenarnya. Dan ini pun ada satu lagi. Yeah. So ada macam-macam kat sini. Ada banyak-banyak banyak lukisan. Dan ini dia, kita bersama dengan pelukis karikatur ni sendiri. Kita bersama dengan Muhammad Safwan Arifin, ataupun nama glamour dia Pau. Alright, Pau. Ya, yeah, saya. Sebelum kita cerita mengenai inisiatif yang dilakukan untuk Dato' M. Daud Kilau ni, kita nak cerita dulu. Karikatur, kartunis, apa sebenarnya perbezaan mereka ni, kartunis dan juga karikatur? Okay. Karikatur ni adalah satu lukisan. Okay. Kartunis ni sebenarnya kadang-kadang orang tersilap. Kartunis ni sebenarnya macam satu jawatan lah. Kartunis, seorang pelukis kartun. Kalau caricature ni dia lebih kepada caricaturist dipanggil. Caricaturist. Ya, caricaturist. So beza antara kartun dengan caricature ni, caricature ni dia lebih kepada kita mengambil satu, katalah orang atau manusia, kita kartunkan dia. Tapi bila orang lain lihat, mesti mengenali watak sebenar. Jadi itu adalah karikatur. Tapi kalau macam lukisan macam ni lah, ini tak dipanggil kartun karikatur ke komik karikatur, bukan? Ini kartun pun ya, karikatur pun ya. Sebab bila orang tengok watak, dia dah tahu dah siapa. Dah tahu dah siapa. Maknanya itu karikatur lah. Nah, itu karikatur lah. Okey, contohnya macam ni lah. Macam ni lah. Tahu tak siapa ni? Ini kita dah buat perat. Ini saya tahu ini ni. Ini tak akan tak tahu dah naik kening ni. Zain lah, Zain. Serius lah. The Rock. Come on, Azim. Ni The Rock. Yang ini? Takkan kau tak tahu. Ini... ini Haziq masa baru lepas blondkan rambut. Ni Marilyn Monroe. Ini sebenarnya Madonna. Tengok ada tight lalat dia dekat hidung. Ini masa dia semua salah teka zaman, zaman muda 80s lah. Yes. Alright. Okey, so, buka sebelah kita tengok siapa pula. Ini tak akan tak tahu ni Bruce Lee. Betul. Macam ni kita panggil caricature yang kita dah exaggerate. Mana kita lebih-lebihkan dia. Macam kita lebihkan dagu dia. Rambut dia, sebab kita tengok dalam filem tu, rambut Bruce Lee kan dia tebal kan. So kita tebalkan lagi. Wow. Okey, daripada segi macam lukisan kan, boleh tak Pau buat tunjukkan demo sikit? Tunjukkan demo lah. Melukis kata-kata ni, berapa lama dan berapa cepat yang boleh dilukis. Lukis. Tapi sebenarnya, kalau daripada segi lukisan tu, yelah. Saya diri kat sini, saya diri kat sini. Macam hidung, macam telinga, semua dah dibuat balik kan. So macam mana nak boleh maintain walaupun kita exaggerate, tapi kita boleh still nampak lagi? Biasanya untuk caricature yang basic, kita ambil bentuk muka dulu. Oh, itu yang paling basic sekali. Maknanya kalau kata macam Haziq kat sini, diri macam tu lah. So apa yang saya nampak, rambut dia tu akan jadi macam ni. Okay. Kalau saya macam nak request sambil-sambil lukis ni, okay, boleh tak kita buat hidung dia besar sikit, mata dia kecil, bibir kena sama saiz dengan mata dia? Boleh jadi? Boleh. Serius ah? Okey, sekarang kita nak tengok satu lukisan yang saya sendiri request. Okey, macam mana melukis muka Haziq mengikut yang saya pinta. Hidung besar, mata kecil, mulut pun kecil. Wah, Haziq, post lama sikit eh. Boleh cakap ke ni? Boleh. Oh, boleh dia cakap. Oh, penat rupanya jadi model ni. Ini post daripada Titanic ke? Ini post Titanic tu lain dah post dia. Tapi sebenarnya karikatur ni tak payah pun nak berdiri. Berdiri macam jadi model yang macam Haziq buat tadi tu. Karikatur ni bila Pau dah tengok muka Haziq bentuk tu, dia dah tahu dah dia nak lukis macam mana. Tapi kan Pau, memang kita tahu benda ni perlukan bakat. Ya. Yeah. Tapi untuk mereka yang mungkin baru ada 10% bakat tapi nak belajar lebih lagi, ada tak kelas-kelas yang mereka boleh ikut? Ada kelas je.
buat masa ni macam PKPB ni mungkin kita berhentikan sekejap. Tapi untuk selepas ni kita akan buat di Rumah Katun dan Komik Malaysia. Jadi maklumatnya boleh terus layari Facebook Rumah Katun dan Komik Malaysia lah. So kalau macam ni lah Luki Haziq kan, macam biasa kita pergi Central Market, kita pergi dekat macam shopping mall kan, ada orang buat macam ni kan. Selalu anggaran untuk mendapatkan satu caricature berapa harga dia? Okey, untuk caricature yang biasa lah, paling rendah dalam market dalam RM30. Itu memang paling basic. Paling murah. Basic. Paling yang kosong, tak ada warna, betul? Warnanya dia takat muka saja. Warna ada? Tak ada. Tak ada, itu kira macam black and white eh. Sebab dia subjektif. Maknanya ada setengah orang, bila kita dah lukis, dia kata dah tambah ni, ni boleh, ni boleh, boleh. So, setiap kali tambah tu, maknanya, add on lah. Dia kena add on lah. Add on lah. Benda ni kira, benda ni bakat ni tak ternilai tau sebenarnya. Kan? Satu gambar ni kalau RM30 tu murah kiranya. Betul sebenarnya. Untuk kita bayar, untuk kita beli. Dulu dulu pernah saya tengok kan. Dulu Pau. Dulu masa saya pergi CM, Center Market dulu, ada yang RM10, ada yang RM5. Zaman dululah. Betul-betul. Zaman dulu lukisan ni. Itu time bila tu? 90-an kot. 90-an lah. Masa tu dalam paling lambat pun 2000 lah. 2000. Paling awal 2000. Makanan pun naik harga, takkanlah dia tak naik harga. Betul sebenarnya. Tapi kan, sebenarnya mana-mana pun sama. Kadang-kadang kita sendiri yang menjatuhkan seni itu. Betul lah. Boleh bagi pandangan kepada mereka yang sendiri yang jatuhkan benda ni. Okey, macam caricature ni. Macam kita ramai ahli. Boleh katakan seluruh Malaysia ada. Betul. So, kami pun ada macam persatuan-persatuan yang mungkin tidak rasmi. So, kita akan setkan satu harga. So, mereka akan mainkan harga tu sahaja. Tidak boleh rendah daripada tu. Maka, dengan tu, sekurang-kurangnya kita dapat menghormati harga antara satu sama lain lah. Yep. Betul. Itu dengan dengan pelanggan pula, kita cuba fahamkan dia. Maknanya, macam dalam, kalau boleh saya tunjuklah. Boleh silakan. Okey. Di Malaysia ni dia ada customer yang tak dapat menerima caricature sebenarnya. Bagi mereka ada setengah tu dia kata dia lain. Dia kata kita mempermainkan muka wajah. Sebenarnya mereka tak faham caricature. Kadang-kadang mereka tunjuk katalah macam ni. Ni sebenarnya kartun potret. Okey. Dia lebih kepada potret. Dia sebenarnya bukan caricature. So, ada setengah tu mereka ingat ini caricature. Ini potret. Dia kartun potret. Kalau potret tu dia lagi detail. Sebab perbezaan potret dengan caricature ni, kalau potret 10 orang pelukis, dia kena sama. Mana kata dia lukis Haziq, 10 orang tu akan lukis muka Haziq sama. Dia tak boleh beza. Okey, itu macam adalah mengambil gambar lah. Seperti mengambil gambar. Mana dia kena detail lah. Okey. Kalau macam caricature, macam kata tadi, kita ambil contoh lah. Sekejap. Kalau jenis Han eh. Kita setelah ada It, Michael Jackson. Setelah Michael Jackson. Saya mungkin lukis macam ni. Caricature is lain. Mungkin bentuk dia lain. Itu tapi, caricature. Tapi kita akan ambil katalah pelanggan, kita panggil dia. Okay, ada 10 caricature yang dilukis oleh 10 orang caricaturist. Siapa, kita tanya dia, siapa yang dilukis? Maknanya kalau diteka betul? Diteka biasanya betul lah. Maknanya katalah Michael Jackson. Maka 10-10 tu adalah Michael Jackson. Tapi bentuk lain-lain sikit. Bentuk lain-lain. Dah faham ya apa itu caricature sebenarnya? Gambar saya dah siap ke tu? So yang ni dikira siap lah kan? Ni yang ringkas je lah. Ringkas. Tapi dengan cerita ada hadiah untuk kita orang. Ada. Wow, iya ke? Sebab yang ni diberi masa terlalu ringkas. Macam ini diberi masa, mana yang ni saya siapkan dalam masa 20 minit lah. Ni saya ni? 20 minit. Ini 20 minit. Ya gambar Allah. Jap. Dia ada gambar sebenar tau. Okay, jom kita bandingkan gambar sebenar. Okay, boleh zoom. Nampak tak? Jadi saya kurangkan brightness dia. Nampak tak tu? Dia memang lainkan sikit lah. Walaupun warna baju kita sama. Bila karikatur ni dia lainkan sikit. So ini adalah kartun portrait. Ini kartun portrait yang berwarna. Tapi betul. Yang untuk Faiz? Tapi kita
macam perempuan biasanya kita jarang tarik lah muka. Cantiklah, cantiklah. Kalau watak kanak-kanak dengan lelaki biasa kita akan tarik sedikit lah. Tarik sikit muka lah. Okay, ni Pak Is punya. Pak Is punya yang tak ada warna punya. Wow, bayar, dia highlight benda kau tu. Kau bayar kurang lah. Kau tak bayar betul-betul lah, Pak Is. Okay, okay, okay. Alamak, nampak. Nak cari gambar sebenar. Nah, tapi nampak. Itulah, kalau kita tengok memang nampak. Memang okay. Sangat-sangat cantik. Saya sendiri, bila tengok ni, ini nampak muka saya ni. Nampak bentuk dia. Pak Is dah macam muka Syarudin Tambi kat situ. Okey, terima kasih Bawo, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kerana menghasilkan lukisan untuk kami ini semua. Alhamdulillah. Okay. Saya akan frame kan, boleh ke? Yes. Okey, kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini.